10 atraksi dan kegiatan terbaik di Yangsu. Sungai Li. Menyusuri Sungai Li dengan rakit bambu atau kapal wisata untuk menikmati pemandangan pegunungan khas yang spektakuler. Sungai Yulong. Sungai Yulong, yang terletak di Yangsu, Provinsi Guangxi, Tiongkok, adalah salah satu sungai terindah dan tertenang di kawasan ini, dikenal juga dengan nama Little Li River. Alternatif yang lebih tenang dari Sungai Li, cocok untuk bambu rafting. Bersepeda dan sepeda listrik. Di Yangsu, bersepeda atau menggunakan sepeda listrik e-bike di Yangsu adalah salah satu cara terbaik untuk menjelajahi keindahan alam dan pedesaan yang menakjubkan di area ini. Jalan setapak pedesaan yang tenang, dikelilingi oleh sawah, sungai, dan pegunungan kapur yang menjulang, menawarkan pengalaman yang tak terlupakan bagi pengunjung. Puncak Ruyi, Yangsu. Puncak Ruyi di Yangsu merupakan salah satu destinasi wisata alam yang menarik di wilayah Guangxi, Tiongkok. Terkenal dengan pemandangan alamnya yang memukau, Puncak Ruyi menawarkan panorama luar biasa dari puncaknya yang memperlihatkan keindahan lanskap khas Yangsu yang legendaris. Daerah ini dikelilingi bukit-bukit kapur yang menjulang tinggi dengan vegetasi hijau yang subur, menciptakan kontras visual yang menawan. Moonhin atau Bukit Bulan. Bukit Bulan. Bukit ini adalah salah satu ikon wisata alam paling terkenal di Yangsu, Guangxi, Tiongkok. Bukit ini mendapatkan namanya dari lubang alami besar yang menyerupai bulan sabit, terbentuk secara alami di tengah batu kapur. Lubang tersebut, terutama ketika langit cerah, menciptakan siluet yang mirip dengan bulan purnama yang mengambang di langit, sehingga memberikan pemandangan yang sangat unik dan fotogenik. Untuk mencapai puncak lubang bulan, pengunjung harus mendaki sepanjang jalur setapak yang terjal. Pengalaman dan pemandangan yang didapat di puncak adalah imbalan yang layak. Dari atas, pengunjung dapat menikmati pemandangan 360 derajat dari keindahan alam sekitar Yangsu. Jalan Barat Yangsu. Jalan Barat di Yangsu, Guangxi, Tiongkok, merupakan jalan utama dan pusat kehidupan malam, belanja, serta budaya di kota ini, dikenal karena atmosfernya yang ramai dan penuh warna. Jalan Barat menawarkan pengalaman yang unik dengan gabungan budaya lokal dan internasional. Jalan ini dipenuhi dengan berbagai macam toko, cafe, bar, dan restoran yang menyajikan baik masakan lokal Guangxi maupun masakan internasional. Turis dapat menemukan berbagai barang, mulai dari souvenir tradisional Tiongkok hingga barang-barang modern. Impression Liu Sanli. Pertunjukan luar ruang yang spektakuler yang berlangsung di Sungai Li, Yangsu, Guangxi, Tiongkok. Pertunjukan ini merupakan bagian dari seri Impression yang diciptakan oleh sutradara terkenal Chang Yimou bersama dengan Wang Chaojin dan Fan Yue. Impression Liu Sanjin mengadukan elemen alam yang menakjubkan dari lanskap Yangsu dengan teknologi cahaya yang inovatif, pertunjukan musik, dan tari tradisional. Silver Calf Gua Perak. Gua kapur yang menawarkan pemandangan formasi stalaktit dan stalagmit yang memukau. Simping Anjin Town adalah sebuah kota tua yang terletak di dekat Yangsu, Provinsi Guangxi, Cina. Kota ini berusia lebih dari 1000 tahun dan dikenal dengan keindahan alamnya yang mempesona serta bangunan-bangunan kuno yang masih terawat dengan baik. Li Simping menawarkan pemandangan yang menakjubkan dari Sungai Li dan Pegunungan Karst yang menjadi ikonik di daerah tersebut. Para layang Yangsu, salah satu pengalaman terbaik untuk menikmati keindahan lanskap karst yang menakjubkan dari udara, terletak di Provinsi Guangxi, Tiongkok. Yangsu dikelilingi oleh pegunungan kapur yang menjulang tinggi dan sungai yang tenang, menciptakan latar belakang yang sempurna untuk olahraga udara ini. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe ke channel kami, agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Terima kasih sudah menonton.